Hai semua, jadi sekarang aku pengen skincare-an. Sebenernya aku jarang banget skincare-an di pagi hari karena kayak tergantung mood gitu aku. Sebenernya aku itu skincare-an di malam hari karena kayak lebih mood aja biasanya kalau malam, plus waktunya lebih banyak. Dan di sini sekarang aku pengen maskeran dari produk terbarunya si Scarlett, yaitu si Mugwort Mask. Yang ini. Ini tuh aku lagi suka banget karena kayak bikin muka aku itu lebih, kemerahannya itu berkurang. Tapi ini aku baru pakai beberapa kali dan menurutku cocok aja di mukaku yang sensitif ke oily. By the way, buat maskernya ini sebenarnya dia ada dua varian. Yang satunya itu yang Mugwort Mask, yang ini tuh buat muka yang berjerawat, dan kalau yang satu lagi itu yang Soothing Hydrating Gel Mask, yang ini. Dia warna pink gitu. Yang ini tuh kayak gel, dia itu kayak isinya itu ada buah-buah gitu ingredientnya. Kalau yang ini tuh lebih ke mugwort, terus tea tree, ya pokoknya untuk jerawat gitu. Personally buat yang ini menurutku dia hydrating banget. Ini aku juga udah pakai. Dia tuh kayak bikin jadi lebih lembut gitu kulit kalian, jadi ini ya enak juga. Dan as always, produk dari Scarlett itu semuanya mengandung glutathione, jadi kayak bisa mencerahkan kulit kalian. Yang aku suka dari mereka itu mereka kasih spatula, jadi murah plus kualitasnya bagus. Ini dia warnanya itu hijau tua, warna army gitu. Dan buat teksturnya aku suka banget karena dia lembut. Nih, aku pernah pakai dari merek lain, dia itu agak sedikit lebih kasar dan scrubnya itu lebih kasar. Kalau ini menurutku dia enak banget di wajah. By the way, ini kotaknya kalau kalian pengen lihat. Aku lupa bilang, tapi isinya itu ada 100 gram. Jadi dia nggak terlalu dikit dan nggak terlalu banyak. Jadi kayak size-nya pas gitu buat masker. Dan
Dan biasanya pas aku lagi pakai gitu, aku diolesinnya pakai tangan, jadi ini tuh cuman buat ngambil produknya aja. Yap, jadi kayak gini hasilnya. Ini udah agak aku rapihin, tadi kayak berantakan banget. Anyways, ini tuh nunggunya sekitar 15-20 menit. Biasanya aku nunggunya 15 menit, jadi nggak kelamaan juga. Dan selagi kalian nunggu, kalian bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi ya, I'll be back in 15 minutes. Udah. Yap, jadi ini udah 15 menit. Dan ini udah lumayan kering. Jadi sekarang aku mau bilas aja mukaku dan... Jadi ini aku udah bilas muka aku dan after feel setelah aku bilas dia kayak lebih bersih, lebih ngangkatin kotoran. Anyways, buat skincare selanjutnya di sini aku pengen pakai toner juga. Di sini aku pengen pakai toner dari Scarlett juga, yang ini tuh yang Acne Essence Toner. Toner ini dia ada dua varian, yang satu itu yang brightly, satunya lagi yang buat acne, yang aku pakai itu yang buat jerawat. Pakai sekitar 4 tetesan. Dia itu ada kayak buliran-bulirannya gitu, yang ini. Jadi kayak cantik banget. Jadi setelah aku pakai si toner dari si Scarlett, next aku mau pakai acne serumnya dari mereka, yang ini. Ini aku udah berkali-kali review di videoku dan ya aku rekomendasiin banget ini karena aku suka banget sama teksturnya, dia kayak ringan banget di wajah kalian. Enak banget dipakai di pagi hari dan di malam hari. Jadi kalau kayak pagi hari gitu kayak kita males gitu kan pakai yang terlalu berat, dan ini menurutku cocok banget. Jadi ya kayak gini hasilnya, dia kayak glowing gitu dan aku merasa kayak bersih dan hydrated. Anyways, kayaknya segitu aja buat skincare aku di pagi hari. Dan bagi kalian yang misalnya minat sama barang-barang yang tadi aku pakai skincare-nya, nanti aku cantumin linknya aja di description box, jadi kalian bisa cek aja. Once again, aku pengen kasih tahu kalian kalau ini tuh per botolnya harganya cuma 75.000, jadi ya affordable banget. Jadi ini sekarang aku pengen lanjut main Genshin. Jadi see you later, dadah.
Goreng. Sengaja.